Penumpang penggemar SR ini, ibu dan putranya. Bu sinten Bu asmane, Bu? Ibu Wati. Mbak e? Afita. Waduh, Afita. Badhe ndak pundi? Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Saking? Saking Ngawi. Wah, nih aduh-aduh ya. Alhamdulillah jalur ini sekarang bisa jadi solusi ya, Bu ya. Dari Ngawi langsung wates langsung Kulon Progo. Alhamdulillah. Ini bukti bahwa terobosan baru SR, jalur terbarunya bisa jadi solusi bagi masyarakat untuk bepergian. Bener, Bu? Ya. Cocok, iya. Luar. Berarti sering, Bu? Sering naik SR tim Purwokerto apa gimana? Ya, kalau pulang. Jadi setiap Ngawi Kulon Progo itu selalu naiknya SR? Ya. Luar. Ya. Berarti pelanggan. Seringnya naik yang ini apa yang mana? Yang biasanya yang ini juga. 7548 ini. Bapak Zainal. Iya, orangnya tadi barusan sudah kita vlog ya. Selain Pak Zainal, kenal siapa lagi, Bu? Tarno. Iya, Pak Tarno sama Pak Nono ya. Oh iya, iya, iya. Mungkin tahu orangnya, nggak tahu namanya ya, kadang-kadang ya. Betul, ini pelanggan setia SR. Oh Pak? Ya. Iya, oh penumpang ini? Iya. Oh iya, mau. Ini kan setia. Iya. Iya, wah, ada pamping. Iya, iya. Aduh. Ini masih lama loh, Bu, nggak jajan-jajan dulu, makan-makan? Enggak. Tadi penumpangnya banyak di sini, Bu? Hah? Enggak, tadi dari Ngawi sampai banyak? Oh. Langsung dapat kursi depan apa? Tadi di belakang. Oh, berarti karena penuh? Iya, belakang terus maju. Iya. Kenapa Pak suka di depan? Suka. Melihat pemandangan. Oke. Adiknya kelas piro? Kelas pinten? 4. SMP? SD. SMP nggak ada kelas 4 ya? Kelas 4 SD, waduh pinter banget nih guys. Mantap nih, jadi bis andalan keluarga ya. Mantap sekali. Ini ono-ono apa gitu? Oh, salahnya karena siji ya. Mantap. Makasih ya, Bu Wati ya. Ya nanti ya, sama-sama. Nanti tak masukin YouTube ya. 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 Apa judulnya, Bu? Mau dikasih judul apa? Apa ya? Ini suami saya. Oh, suami jenengan yang sering nonton. Ya. Ibu nggak pernah nonton berarti, nggak sempet ya, ngurusi anak dan keluarga ya. Kalau ini namanya Mas Bram ini Mas Bram, Bram Sakti, pernah masuk TV ini, Bu. Oh, ini Trans 7 dulu. Iya ini, cukup populer ini. Dalam acara Dua Dunia. Bu. Dua Dunia. Itu benar, mistis dia. Benar. Benar ya, mistis. Bisa dilihat di YouTube. Bisa dilihat di YouTube. Biasa. Monggo, monggo. Monggo. Wah, Mbah No iki, Mbah No Jombang iki. Waduh. Bram Sakti lho, songo sae gak mlaku? Kosong. Hah? Karena supir ya. Lah Tarno. Tarno nang Tuban ya? Iya. Oh, nang Rembang. Mulane kok statusnya nang Pantura. Bram Sakti langsung gas ngresiki lur iki lho. Patulat dan ingkang prayogi kados menika nggih. Langsung diresiki Bram Sakti. Tak kira mau sih rok 6:00. Wis mlebu jam 3. Tibae iki. Oh, jadi suami yang suka nonton, Bu? Iya, suami yang suka nonton. Lah kok Ibu tahu kalau suami suka nonton? Cerita sama Ibu. Enggak, kan suka lihat dia lihatin YouTube itu seringnya lihatin. Apa gitu. Terus Ibu penasaran. Iya. Itu apa gitu. Tadi kan juga bilang. Iya. So pengerti kok di video Mas siapa namanya? Tori. Iya, gitu. Ibu iya kok ngerti. Ibu ngerti. Aku malah jadi terharu gua. Ya, Bro. Ya inilah. Kayak instingnya beliaunya sangat jos. Iya, bagus sekali. Emang itu yang bikin saya suka ngevlog di terminal tuh gini, Bu. Kan bisa kenal kayak sekarang, kenal Bu Wati dari anu non saya domisilinya di Ngawi napa? Ngawi. Oh, Ngawi. Oh, aslinya? Ya, mana? Saya Ngawi. Jenengan? Saya Purworejo aslinya. Oh, ya ya ya. Luar biasa, emang jadi kenal lah. Terus sekarang tapi di Ngawi tinggalnya, ya, sama. Ya. Di daerah mana, Bu? Jogorogo. Kendal. Kendal itu dari. Jogorogo masih. Oh, para, ya ya siap, luar biasa. Berarti tadi naiknya dari mana, Pak Ron? Mas Pati.
Oh, naik dari Mas Pati. Ya. Oh. Lebih dekat dari Mas Pati. Oh, malah gitu ya? Ya. Saya soalnya kan nggak begitu paham daerah sana. Jadi harus tanya, kan ya. Gitu, luar biasa. Bupati asli Kendal, kabupatennya Ngawi ya? Masuknya. Debu. Wah, kenapa? Ini suami saya. Iya, iya. Ya. Suaminya bilang apa, Bu? Ya. Iki lucu Bram, Bram. Iki lucu iki Bram, Bram. Ayo. Nih. Halo. Oke, oke. Iki suaminya di rumah ini. Ya, siap. Oke, semangat. Ya, salam kenal. Oke, oke. Nggih. Itu seneng banget ini kegembiraan keluarganya Bu Wati dan Pak Sinten niku asmani Pak Wawan. Pak Wawan. Ya. Pak Wawan dan Bu Wati terlambangkan hari ini dengan senyum kebahagiaan luar biasa. Matur Mbah Nun. Ya. Sugeng tindakan nanti semoga perjalanan lancar ya Bu ya. Ya. Si dadah Adik Avita ya, Avita ya. Ya. Ini nomor 2, nomor 1. Yang nomor 1. Oh, udah besar ya. Dadah, ada Avita, Bu Wati ya. Salam buat Bapak Wawan wonten ing dalem. Matur Mbah Nun. Pareng. Ayo ngopi, Cong. Oke, Lur. Mas Bram Sakti wis resik-resik, engko bakale disambung meneh, cuma iki biar selesai dulu. Ben kok dhewe penak le ngopi. Nek dhewe urung rampung kan dhewe gak penak le ngopi ya, karena masih ada tugas. Mas Bram Sakti ini serkep, ini ngisi banyu radiator ya kan? Mantep. Mempesona Bram Sakti, salah satu artisnya Sugeng Rahayu di Pusikernet. Songo-songonya gak melaku apa Bram? Gak ada yang anu? Waduh. Ternyata jam keduanya kosong, hanya ada jam pertama. Tapi semoga jam yang lain nggak sampai kosong-kosong gitu ya. Ini berani dikosongkan jam kedua karena jam satu, jam kedua jaraknya nggak jauh. Tapi ini jam lain sampai dikosongkan eman-eman. Ya, guys ya. Oh, Jelali silakan dikomen yang pernah naik ini Sugeng Rahayu 7548 jam pertama dari Surabaya, arah Purwokerto ya. Jamnya dari Surabaya 6:30 pagi. Besok dari Purwokerto 6:30 pagi dengan tarif Surabaya-Purwokerto 160.000. Jogja Purwokerto 65.000, murah meriah ya, ekonomi kelas murah meriah, tarifnya juga ramah di kantong. Seatnya seperti Ustaz Vlognya mau 32 ya, konfigurasinya sebelah kanan belakang supir itu ke belakang 3, sebelah belakang kernet ke belakang 2. Tapi jarak antar seatnya cukup longgar, jadi teman-teman kalau misalnya bepergian jauh Surabaya sampai Purwokerto, insya Allah ya kalau naik Sugeng Rahayu ekonomi nggak akan kesel banget ya, mantap. Ojo lali like, comment, terus subscribe nang channel Tori Harjo Pawiro. Channel sapa? Tori Harjo Pawiro. Sip, aduh sik iki. Engko disambung meneh. Leker. Iki ketoke parkire sik suwe, guys. Karena Mulyo yang depannya ini baru datang. Mulyo kae baru iki. Bukan, itu kan masih ada Mulyo. Oh, Mulyo kae bebudal kae sitok. Terus ana meneh Mulyo sitok teko kuwi jame nang ngarepe iki. Dadi kae mangkat lagi iki. Sik suwe iki engko angkatane jam 16:45. Lah Mulyo yang depannya SR Pas yo iki. Mababa julukane ya. Jame depannya SR Pas Mababa. Biasanya kondektur Mas Tarjo. AC tarif biasa. Tapi semakin banyak Mulyo sing AC tarif biasa ya guys ya. Wah, sebelah kono. Aku berarti sing 26 nang sebelah e. Iki ana meneh iki. Wah, Mustika tujuan Magelang Semarang. Tapi nek jam semene apakah sampai Semarang ya? Aku ora ngerti ya, sing ngerti engko sing tau nyoba numpak jajal. Tulisane celu ya, silakan di komen sing tau numpak kuwi apa tekan Semarang apa ora untuk jam keberangkatan jam segini. Karena kebanyakan itu sampai Magelang terus dioper ya. Nek sing tim ekonomi itu bis Semarangan, Jogja Semarang itu kebanyakan Magelang nanti dioper itu sing marake males ya. Seumpama kabeh munggah Semarang ngono kabeh kiraku ya penumpangnya ora ilang ya. Oh jadi like, comment, subscribe ya. Thank you banget sing wis nonton, sing wis nyawiji ana ing channele Mas Tori Harjo Pawiro Rejo. Harjo Pawiro leker.